وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وأحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله. Jadi kita masalah hukum-hukum takut pau dengan orang muslimah tu berarti betul lah. Dah, iaitu masa kita tak ada, kita kena terus selalu dah. Iaitu pada mula-mula ni, dah iaitu kita ni ada perkara-perkara yang wajib ke kita mandi. Dah pertamanya iaitu haid, nifas, keluar air mani, dah dan jima. Maka 2, 3, 4 perkara ni ialah perkara yang mewajibkan mandilah. Jadi Tuhan sebut bila kita uzur, contohnya wa yasalunaka 'anil mahid, mereka tanya engkau tentang haid. Qul huwa adzan, hai tu adzan bernajma. Baik, fa'tazilun nisaa fil mahid, dan hendaklah kamu asingkan orang perempuan ketika haid. Wala taqrabuhunna, dan hukum dianya ketika haid tak boleh setubuh, tak boleh jima'. Bila tak boleh jima'nya, hatta yatuhurna, hingga dia suci. Fa idza tatahharna, jadi cuci, cuci daripada haid. Cuci ni bahasa Arab panggil jufuf. Jufuf ni makna kering. Kering hei ni iaitu apabila dah kita masukkan khirqah. Khirqah ni ticu apa sahajalah, masuklah faraj. Maka bila kita bawa tubik tu dia kering, tak ada lekat apa sekarang, maka itu dikirakan kering, dikirakan habislah. Dan yang keduanya iaitu apabila kita bawa tubik ticu, dah kita cek tengok dalam tu, bila tubik mari saat ni tu ada dah air sebagainya, tapi putih saja, tidak jadi kuning, maka tidak merah sebagainya, maka itu dikirakan cuci haid. Bila cuci haid saat ni orang panggil jufuf, maka wajib kita mandi, wajib kita mandi. Dan ketika haid saat ni tak boleh kita setubuh dengan suami selama tidak mandi. Kalau cuci dah tapi tak ada mani lagi, tak boleh kita nak setubuh. Sebab tu hasbu wala taqrabuhunna, jangan hampir, mana jangan setubuh. Hatta yatuhurna, sehingga cuci. Fa idza tataharna, maka apabila dia mani, tataharna tu mandi. Fa tuhunna, maka hendaklah datangkannya, mana boleh setubuhlah. Nah, min haitsu amarakumullah, sebagaimana tu hasbuhlah. Kemudian so lagi bila kita nak mandi, cara mandi, cara mandi ni dah iaitu mula-mula sekali kita kena sapa air ke tempat-tempat yang tempat-tempat hok payah sapa air. Dah kita dah cak tengok kita Allah masuk rambut pi basah dalam kita gonyoh-gonyoh masuk ke telinga kita. Dah tempat-tempat hak payah. Dan sebelum daripada kita nak sapa air ni, itu disunat ke kita basuh faraj kita, basuh kemaluan kita, lebih cuci dengan tangan kiri. Kemudian sudah siap, maka kita sapa ke air, kok lah rambut kita, kok apa ni, koma dan sebagainya lah, kok pusat kita, lutut kita, kok kubul-kubul, dubur, dan semualah, kok celah-celah jari, tempat-tempat hak payah sapa air. Deh, maka pada ketika tu sudah siap. Bila sudah siap saat itu, barulah kita sunat. Sudah siap ni kita sunat ambil wuduk,
me asmaye dulu. Leh, me asmaye supong asmaye, supong ayah kita nak me asmaye nak asmaye itulah. Leh sudah si asmaye siap, maka kita juruhai tah pala. Niat aku niat mani kerana haid, tak apa. Leh, aku niat fardu mandi, boleh juga. Aku niat mani wajib, aku akak dah sah, aku mengharuskan solah, boleh laka tu cara niat. Jadi bila kita juruh tah pala, deh niat ni sekali dengan buat. Qasdu syai makrunan bi fi'li. Kita buat ketika juruh kepala ni tu, maka kita niat ketika tu. Lepas tu kita juruh lek kanan. Juruh lek kanan. Deh pun. Lepas tu juruh lek kiri pula. Deh lepas tu juruh lek kepala sudah. Deh Nabi mana asgata je. Deh. Hai ni sebanyak sekurang-kurang. Hei ni hok paling sikit sehari semalam. Darah retina ni dah banyak, darah fasad. Dah darah istihadah, darah haid, darah nifas. Dan darah fasad. Darah fasad ni iaitu darah hok tubik. Neh. Tak sapa sehari semalam. Neh. Darah fasad, darah punuh lah. Neh. Darah penyakit. Tubik tak sapa sehari semalam. Neh, maka itu dikira darah fasad. Darah hok tubik sebelum daripada beranak itu pun sama orang bagi ke darah fasad. Neh. Darah hok tubik lepas daripada kita beranak, kita lepas dah sehari semalam. Neh. Lepas dah beranak kan itu nanti nak kecek tu bang nifas. Tapi hanya darah haid dulu. Darah haid ni sekuat-kuat sehari semalam sebanyak-banyak 15 hari. Dalam painai si kawan, 15 hari saat itu, mari sehari semalam, 2 hari, putuh. Mari, putuh. Mari, putuh. Maka, hok putuh saat itu, kalau mari pulak selepas pada tu, sebenarnya tak habis kali. Ya ada dalam. Kalau kita cek itu, merah, ya ada kuning sebagainya. Dan maka tu kalau mari pulak, tu, tidak dikira kata kita jufuf. Tidak dikira kata kita habis tak. Dan sebab tu semaya itu saja, ya lah. Eh, kalau kita mani pun sajalah, tapi kita ni tak sedap lah, menggogok kering, kita rasa perkering, tapi dia tak kering lagi sebenarnya. Eh, bila lepas dah sehari semalam sampai 15 hari, maka semua hal ni, kalau mari celah tu berhenti, mari berhenti, mari berhenti, maka itu haid, orang panggil haid. Lepas pada 15 hari, duduk mari lagi, maka itu dikira darah istihadah, darah penyakit. Darah penyakit, darah fasad, wajib kita kena mandi. Eh, wajib kita kena semaya. Bila darah haid, mana wajib, darah istihadah, maka wajib kita kena semaya supaya tolong. Eh, hak celah, hak duduk mari tu tak kira. Jadi, sekurang-kurangnya sehari semalam. Sebanyak-banyak 15 hari, di antara dua haid, haid hak bulan ni dengan haid bulan depan, hak bulan ni dengan bulan depan, sekurang-kurang di antara dua tu 15 hari. Kalau mari sebelum daripada 15 hari, kena tengok. Kena tengok pula. Kalau serupa dengan haid, tapi lepas daripada 10 hari dah, serupa ya, tak ada busuk, tak ada apa, serupa dengan haid, maka itu haid. Ada ulama kata gitu. Tapi kalau tak serupa, saya kata itu istihadah. Sebab sekurang-kurang di antara haid bulan ni dengan haid bulan depan, iaitu 15 hari paling kurang. Tapi ada ulama kata 10, 12 ada. Sebab tu kena tengok dulu cuang tu. Deh. Bila lebih dari 15, maka dikirakan darah istihadah. Bila darah istihadah, wajib kita kena semaya. Nak semaya lah, no? Kita kena basuh dulu. Basuh faraj. Bila kita basuh faraj, cuci, maka kita kena sumat. Deh. Tutup. Deh. Lepas tu ambil lah. Deh. Tepek, kotik dan sebagainya. Maka, selepas tu, tu nak buat tu, kena tunggu masuk waktu dulu. Deh. Lepas tu, ambil wuduk. Sudah ambil wuduk, wuduk tu kena niat, aku mengharuskan semaya. Bukan ada, bukan akak hadas, sebab ia tak berakak pun hadas. Deh. Niat mengharuskan semaya. Nak boleh semaya. Niat itu. Lepas tu ambil wuduk, semaya lalu. Sudah semaya ni tu, ia boleh baca Quran. Ia boleh semaya sunat. Fardu boleh so. Boleh so.
Masuk waktu kena buat semula pula. Dah, itu haid. Dah. Itu istihadhah, darah istihadhah. Nah. Ketika haid ni haram tidur dengan suami. Kalau tidur juga. Nah. Kalau tidur juga dosa besar. Minal kabair. Untuk laki. Nah. Situ. Kemudian waktu hasbunya iaitu wa yas'alunaka an mahid kul huwa adzan. Katakanlah itu tu benda cuma fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna, dan jangan hampir isteri. Nah, hatta tuhurna, hingga dia cuci. Fa idza tataharna, apabila dia mani, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Cuma maka bila dia cuci boleh tidur dengan suami. Min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Tuhan sebut nisa'ukum harthul lakum. Berarti ini diibaratkan harsu ni sebuah tempat orang nak turun benih. Dalam Islam ni dikira kata tempat turun benih. Harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nak setubuh jimuk dengan suami, kena jimuk daripada kubur sahaja. Ada pun dubur, maka itu minal kabair, pada dosa besar. Dah, nak setubuh saat itu diharuskan sama ada dah dengan dalam keadaan berdiri, tidur, nyetok, apa saja, itu hukumnya diharus. Dan ketika haid saat itu, nah, ketika haid, kalaulah suami saat itu nak dah setubuh tak boleh, hukumnya haram subuh tak boleh, tapi kita nak memuaskan nafsu dia, nak memuaskan nafsu dia, maka itu harus. Kalau tak boleh jimuk so. Nabi SAW sebenarnya Nabi itu isna'u kulla syai, boleh buat semua illa nikah, malaika jimuk tak boleh, lain tak apa. Nah, itu tentang masalah haid. Dan yang keduanya darah nifas. Mau kita dah mewangi darah wiladah nifas hak tulah. Darah nifas ni sekurang-kurangnya, darah nifas sekurang-kurangnya sekali tubik. Lepas kalau belakang anak ni tu tubik poh kali tu. Sebanyak-banyaknya 60 hari. Sebanyak-banyak 60 hari. Dah. Lepas pada 60 hari ia berhenti sehari semalam. Mari lepas tu dikira kahir. Lepas dah sehari semalam mari kan. Lepas dah tu dikira kahir. Sebanyak-banyaknya 60 hari. Sekuat-kuat sekali tubik saja. Dah. Dan cuang haid, masa haid dan nifas hari itu, nah, boleh kita nak baca zikir, nak apa boleh. Tapi baca Quran tak boleh. Dah sebut oleh hadis Nabi SAW, la taqra al-haidu walal junubu syai'an minal Quran. Tidak boleh baca oleh orang haid dan orang junub syai'an minal Quran, sesuatu daripada Quran. Itu tetap masalah haid. Lepas tu pula darah fasad. Darah fasad ni darah hok mari luar daripada nifas atau haid. Darah belum beranak. Kalau orang nak beranak, contohnya orang nak khamak kan, belum beranak ada darah hari. Tua darah ada tua air. Ada tua air. Tu mudah sikit beranak. Orang hak tua air dulu tu mudah sikit beranak. Tua darah tu payah beranak sikit. Jadi hok turun darah saat ni tu. Darah tu darah apa? Bagi darah fasad tu. Darah rusak. Dah rasa satu baik sebelum. Kalau kita boleh semaya, kena semaya. Kena semaya ketika tu. Dah. Yang kedua, mana wayaknya itu tentang masalah hukum-hukum. Dah. Orang tina ni, setara mana? Kita saat ni, hari kita nikah. Nikah ni, hari puluk ni tu. Hari puluk. Hari puluk ni sunat kita buat keduri. Awlim walau bisyar. Nabi suruh buat keduri walaupun dengan seekor kambing. Lepas tu kita ni, nak buat, nak nikah ni. Dah. Bila dah kita nak kena ada setengah saat itu nak tengnang. Nah, apa hukum tentang masalah tengnang? Masalah hukum tengnang saat itu ya duk dihukum
ulama khilaf dalam masalah tengok muka retina. Dan masalah buka muka, bukan tengok retina. Masalah buka muka boleh atau tidak. Dah asal ayat Quran waktu Facebook, tu Facebook kulil mukminat. Katakanlah kepada orang-orang perempuan yang beriman kepada Allah, yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Retina ni tentang masalah aurah. Aurah retina ni waktu Facebook ya yuhannabi kulli azwajika wa banatika wa nisal mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Katakanlah wahai Nabi kepada isteri engkau, anak-anak engkau dan isteri orang beriman semua, yudnina alaihinna min jalabibihinna, suruh tudung semua. Nah, suruh tudung semua. Zalika adna an yurafna fala yu'dhain. Ya sebab kelubung ni bukan makna kata orang kelubung tu raprong kata satu perasaannya juruh, tidak. Islam tak sebut gitu. Dalam agama Islam sendiri, Quran sendiri tak ada ayat kata orang bakul lubang mesti juruh, tak. Tapi zalika adna an yuraf. Orang hak bakal kai kelubung iffah, juruh kan itu. Apa bakal kelubung tu? Tanda kata dia tu orang hak yang paling juruh. Ayat napok juruh. Tua tu tak tahulah. Dalam hati suku tapi napok juruh. Bila napok juruh, zalika adna an yuraf nafala yu'zain. Maka tidak diganggu. Bila kita pakai lubang, orang tak ngeceh kita ke? Orang tak sel kita, nampak. Kalau nampak rupa, serupa dengan sepuluh jatah, serupa dengan ustaz juga. Kira nak kecek kita. Nah, sepuluh retina apa tu juga. Kalau kelubung besar, nampak sepuluh stazah, contohnya. Kira nak kecek kita lagi ke? Karena tanda kata kita, kata kita saat itu, nah, iffah juh, pala yu'zain. Maka tidak diganggu. Lepas tu, orang retina ni, boleh hukus ke anak. Ini benda masalah, benda waktu saya tak sebut. Waktu saya sebutnya, kulil mu'minin, kulil mu'minat. Wa kulil mu'minat, katakanlah kepada orang perempuan yang berimeh. Yagdudna min absarihinna. Kena tunduk. Tunduk mana kita tengok orang jatuh, tak boleh. Dah, nak tengok. Tengok sana itu, tengok. Bukan ada, tengok sana, tengok. Cong, tengok gapa, tengok dengan tasyahi. Maksudnya tengok dengan ingin. Dah, maka itu tak boleh. Dah. Yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Wa yahfad ni jaga. Jaga furuj. Jaga perintah Tuhan. Jaga aurah, jaga semualah. Wa la yubdina zinatahunna, dan tak leh buka hiasan. Tak leh buka hiasan. Hiasan ni, kata setengah ulama, tak leh hiasan. Tubuh kita hiasan semua kan. Orang tina ni rambut dia, lepas tu tekuk dia, tangan dia, semua lengih-lengih, semua sampai kaki panggil hiasan. Tu hasbuk alai dina zinatahunna. Zinatahunna, jangan buka, jangan tunjuk, jangan buat orang nampak ru perang dalam Islam. Apa kata tak leh nampak ha ni? Teh. Tak. Tak leh tunjuk, ada ulama khilaf. Ulama kata wala yubdina zinatahunna, tak boleh tunjuk illa ma dhahara minha. Malaikat bagi hak zahir. Bagi hak zahir ni setengah ulama kata baju je. Setengah ulama kata muka. Maka di atas ulama yang kata muka ni hiasan tak boleh hukum. Sebab tu ada ulama yang tak boleh hukum tu pakai burdah. Dan ada ulama yang kata boleh hukum. Yang boleh hukum kerana hiasan tu muka. Yang tak boleh hukumnya hiasan yang dalam tubuh dan sebagainya orang ingin. Tapi tinggal muka illa mazhara minha, iaitu muka dengan tangan. Tangan sebab belakang tangan ni. Sampai kat ni. Deh. Tangan pas kat ni. Yang ni boleh hukum. Di atas ulama yang kata boleh hukum, makna tu boleh. Boleh kita buka muka, makna kita boleh jangok lebih kurang. Nah, cuma hak ulama sebut kata tak leh. Tak leh nak tengnah tu, tengnah hak melampau, hak menarik ke orang lain fitnah. Nah, contohnya kadang-kadang kita nampaklah telajak kan. Hak telajak ni orang panggil rupa tu baik. Jadi orang lain tu dah. Bila tengnah itu, nah, nampak rupa lain lah dah. Nah, maka hak tu ulama kata tak leh. Nah. Ha, tak boleh. Nah, itu hak kita boleh sampai saja. Masalah demo nak turut demo lah. Maka hari kedua kita, hari nikah kita tu, sekadar tu lah. Dia tak ulama kata boleh buka muka, maka boleh buka muka. Tak tu je lah. Nah, lepas tu sekadar kita nak jangkau sekadar. Ha, itu sahaja. Tetap masalah apa tudung aurah. Nah, ha, itulah.
Kemudian hukumnya bila kita nikah, bila kita nikah dengan seorang lelaki, bila nikah dah saat itu kena ingat bahawa bila dia akad nikah dengan kita, kita ni ada orang halang kita. Dia suami kita ni halang. Halal nisaukum harthul lakum, aurah kita tak ada, ada aurah lagi dengan suami. Cuma jatuh asmaya. Kita saat ni tu jatuh asmaya dengan tok laki kita. Sebab ia bukan mahram arti kata haram nikah dah. Kalau anak nakal, pok nakal, ya haram nikah. Hak ni ya kita halal dengan dia. Dia, dia halal sebab kita nikah dia, ya. Ya halal tubuh kita dengan dia. Nah. Ha, nisaukum harthul lakum, ya halal tubuh kita. Asmaya jatuh. Aula mustubun nisa, atau kamu setuh katina. Kita kalau kita cerai dengan dia, kita boleh. Nah, kita cerai dengan dia, kita boleh nikah orang lain, dia boleh nikah orang lain. Ya gitu. Sebab tu jatuhnya wuduk kita tepuh dengan tok laki dengan abang kita. Satu. Kemudian orang arah kita ni, iaitu bila kita nikah ni, iaitu tok tua kita. Nah. Hak tu hasbu wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Libu'ulatihinna, tok laki kita tak apa buka aurah. Tak. Au abaihinna, ayah kita sendiri. Au abai bu'ulatihinna, atau tok tua yatai hak kita. Tok tua kita lah. Tok tua yatai ni kita aurah kita pusak pula tu nak wipak, nak wipak depan dia boleh lah. Tok tua hak yatai. Eh, tok tua hak tina tak boleh dengan hak natu yatai. Ha, ya gitu. Yang dua pula, anak tiri. Anak tiri ni pun dia jadi haram dengan kita juga. Tapi kalau anak tiri kita nikah dengan abang seorang yatai, ya ada anak yatai. Maka hak ni ni kita tak boleh nikah dengan anak dia sekira kita telah setubuh, telah tidur dengan ayah dia. Dan itu hasbuknya, iaitu warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltumuhunna. Itu hasbuk warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Hak kamu setubuh dah. Bila kita setubuh dengan tok laki kita ada anak, maka anak ia jadi haram nikah kita siapa bila-bila. Bukan sekadar tu saja. Nah. Supaya kita nikah dengan orang yatim. Kita ni orang yatim yang biasa nikah kita, anak kita nikah, hak anak kita ngapok mana-mana pun dia tak boleh nikah. Anak kita, hak kita nikah, kita nikah yatim itu, anak kita ni, anak hak ni, anak hak kita cerai dengan dia, nikah lain pula. Dengan tok laki kita, bekas tok laki kita, boleh nikah anak. Sebab kita biasa tidur dengan dia. Sebab kita biasa tidur dengan dia dah. Biasa jimak dia, anak dia semua tak boleh nikah. Jadi, kau tu, hukum, hukum dia. Kemudian, nah, tu anak tiri. Dah, anak tiri. Anak tiri ni boleh buka aurah pusat pula tu. Sepengah mak, kita sepengah mak dia lah. Dah. Kemudian, soal lagi ni, eh, tok tua kita, ada pun adik ipar kita. Adik ipar kita. Adik kita dengan abang kita. Tak ada kena-kena. Hak tu tu, ya haram nikah. Kerana kita nikah dengan abang kita tu, ya. Untuk kita nak beri pun tak boleh dua adik. Wa anta jema'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah, kita nak beri pun tak boleh, ya, ni. Mak nakal dengan anak nakal, orang yatim seorang nak bini dua. Dan tok mai anak nakal dengan mak nakal kali. Nak hipo tak boleh ni. Haram tak sah nikah. Wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf. Oh ni. Eh. Kemudian bila nah tu ada orang hak haram, orang hak gapo. Dan soal lagi ni bila kita nikah dengan dia. Eh. Kalau belum ada nikah tu orang panggil kita mini, mini ni. Mini ni tak boleh kita nak pergi dengan dia, tak boleh lagi. Nak pergi makan es krim, nak pergi makan steak, nak pergi apa sama sore tak boleh. Nak ingat molek dah, walaupun pinangan kita. Karena dia belum nikah lagi. Nak khulwah tak boleh. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah an yakhluwar rajulu bi imra'atin laisa maha mahram fa inna thalithaha asy-syaitan.
Tak leh nak khalwah, nak duduk song to song, dua orang dengan orang jatuh, tak ada mahram. Kerana yang tiga tu ialah syaitan, tak boleh nak duduk. Yang satu lagi pula, bila kita minat dah, bila kita minat dengan orang, kita tak leh nak sanggup orang lain. Jadi harap orang lain pergi minat dia tak minat. Minat orang dah, hak orang dah tak leh lah. Harap layak tu benda hadukum ala khidbati akhi, tak boleh kita nak minai tak minai orang. Okay. Dah. Itu. Itu di antaranya. Habis kat tu. Kemudian bila kita nikah ni, orang dok mari wi hadiah, wi puluk, wi pah tu boleh ambil. Boleh ambil tu. Tak ada masalah lah. Dah sunat kita buat kenduri. Dan boleh kita bubuh anasyik. Dah lagu nak syek bagi dah. Hiburan pada hari nikah ni diharuskan dah gedek sikit duk itu dah duf bagi. Maka itu diharuskan kerana ya bagi hari nikah kan. Hari hiburan, hari orang ramai. Orang suka kan. Gitu. Kemudian bila kita berumah dah itu, nah kena ingat solah. Solnya iaitu masalahnya tok laki ni dia tak boleh banding kita dengan mak dia, dengan adik dia, dengan kakak dia, dengan mak nakal dia, dengan mak dia, tak boleh banding. Orang panggil zihar. Nah, bila dia kata dia pegang kita, peluk kita misal, Allah, dah serupa dengan mak dia, contohnya dah sakit tangan, serupa dengan mak tangan, serupa dengan apa ni, belakang serupa dengan mak, jari serupa dengan apa ni, sepengat adik, semua tu panggil zihar. Bila dia katalah tu, kita tak boleh nak tidur dengan dia, nak jimuk, dia nak jimuk kita tak boleh. Nah, sehingga dia bayar kafarah. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassah. Nah, orang hok zihar, tok laki dia berzihar, kita kata tak apa. Iyo kata tak leh. Nah, dia kata tangis supo ngadik dah. Supo ngadik dia. Maka panggil zihar. Bila zihar ni tu, dia tak leh nak jimuk, nak tidur kita tak leh. Malaikat apabila dah dia bayar kafarah. Kafarah tu memerdekakan hamba, fatahriru raqabah, merdekakan hamba. Dan faman lam yajid, kalau tak ada, tak ada hamba lah ni, tak ada hamba tak, tak ada kafa siyam syahraini mutatabi'aini min qabli yatamassah, kenapa sarwa boleh, fa illam fa man lam yastati', kalau tak kuasa, fa it'amu 60 miskina, kena bayar dah iaitu 60 cupok kepada 60 orang miskin, bukan seorang wis 10, 60 orang miskin kena wi pada orang miskin 60. Dah perkata bayar baru boleh tidur dengan bini sana. Dan selaginya itu dekat puasa, siapa nikah boleh puasa. Dekat puasa nak nikah dah ni kena ingat. Boleh puasa ni kalau lah suami tidur dengan kita, jimuk di siang hari, maka kena bayar kafarah juga. Dah kena qadha sehari itu, dah kena bayar kafarah puasa ni, mereka ke hamba. Kalau tak puasa kok, puasa dua bulan berturut-turut. Kalau tak puasa juga, bayar 60 yang cupok miskin, 60 cupok pada 60 orang miskin. Kena bayar juga. Itu kafarah zihar dia panggil. Orang Tina tak nak bayar. Untuk laki kena bayar. Ini kena ingat lah kalau orang nak nikah baru-baru, tengok baru-baru ni tak boleh kira mana. Orang lama-lama tak apalah. Ada lah kalau baru-baru ni. Jadi, itulah di antaranya lah. Dan bila kita nikah dengan dia ni, ada satu benda orang panggil kita kena tahu. Kalau dia tolak, tolak ni ada tiga kali sahaja. Kena ingat. Tolak ni ada tiga kali sahaja. Tolak ni dia tak kira dah. Dia kelola. Kita ketina ni kadang-kadang suka. Baiklah kan, payah-payah cerah. Jangan duduk minta. So tak boleh minta dengan Tuhan marah. Ada sebutlah hadis Nabi SAW. Abghadul halal indallahi talak. Dan perkara yang paling Tuhan marah tu at-talak. Ialah tolak. Tolak ni perkara yang paling Tuhan marah. Sebab tu tak usah duk mitok lah. Jangan duk mitok. Ni celih-celih mitok lah ni.
Kalau minta kelolah, kelolah apa jantuh? Lafa, tolak ni panggil ada dua. Pertama, lafa soreh. Lafa soreh yang kedua, lafa kinayah. Lafa soreh ni, kan, ticai cepuk. Ya, juga. Seperti dengan lafa, ya. Lafa, tolak. Lepas tu lafa, deh, cerai, bahasa Melayu. Juga, tolak, ya. Tiga kam ni, tiga kelimuh ni, ya kelolah pun jadi, ya tak kelolah sungguh pun jadi. Dan sebut oleh hadis salah sunnah, hadluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Tiga perkara yang kelola pun jadi, sungguh pun jadi, iaitu at-talak an-nikah ar-raja'ah. Dah tolak ni jadi semata. Dah tolak ni bila dia sebut jadi semata. Tolak ni ada tiga sahaja. Tolak kali pertama dan kali kedua. Tolak kali pertama dan kali kedua boleh rojok lagi. Boleh rojok kalau duduk dalam iddah. Orang tinu hok ditolak bila suami tu tolak cerai, Datuk Hasbuk ya kena tunggung tiga kali suci. Wal mutallaqat ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang tinu hok tolak kena tunggung tiga kali suci. Tiga kali suci. Nah, baru kita nak boleh nikah lagi. Nak boleh nikah orang lain pula kena tiga kali suci. Tiga kali suci saat ni tu dalam masa tiga kali suci untuk laki kita boleh rojok lagi. Boleh rojok. Nah, tiga kali suci itulah. No? Nah, iaitu kita ni ada hai 4 bulan ni bulan depan. Hai bulan ni dah bulan depan. Hai bulan ni bulan depan sekurang-kurang tekah beza di antara hai bulan ni dan bulan depan ni 15 hari. Sebanyak-banyak tak kira. Sebanyak-banyak tak kira kerana ada orang yang mari lama, ada mari cepat. Tapi lani ni ada nyari nyakit panah lani budak baru-baru ni mari tak segapo. Boleh jadi sebab makan. Dah dok jadi panah lani ni budak rumai ni budak baru-baru lah nak umur 15 lani ni. Ada hok mari 15 hari, ada 20 hari, ada orang tak apa-apa hari mari pula macam-macam budak lani. Ni punca makan ni. Deh, jadi tak stabil, tak sepo orang dulu, orang dulu tu hari pak apa pak tu. Bila ni dok mari macam-macam. Oh, mari lebih ada-ada. Mari uzur anak dara tu biasa lama tu. Eh, sebelah hari 10 hari tu biasa. Dia tak suka dia bila nikah dia lek orang. Lani tu boleh hari 10 hari, 9 hari, 11 hari. Tapi perkataan nikah turun, turun 7 hari, 5 hari. Eh, dia turun sendiri dia. Hormon dia berubah. Jadi, di antara hai, bulan ini bulan depan, dia ada cuang cuci ke bagi cuci. Cuang cuci tu suami boleh tidur gitu, boleh jimuk bang boleh tidur. Tapi ya gicerah kita. Gicerah kita dah tekoh kita cuci, cerah kita cuang hok cuci saat ni tu ya tak ada tidur kita. Tak ada jimuk apa. Maka bila ya tak tidur kita, cuang tu ya cerah. Mari he kali ketiga habis dah. Bagi tiga kali suci sebab dia cuci dah cuang tu. Pasti ya tak ada tidur dah, ada jimak. Apabila mari hari kali tiga, habis dah. Bila habis dah, dia tak boleh rajuk. Cuang hak tiga bulan tu, cuang hak tak ada. Nak mari hari tu dah, belum dah hari ketiga tu, dia boleh rajuk. Boleh rajuk tu, at-talaqu marratan, tu hasbuk. Boleh rajuk. Rajuk tak ada payah ni. Kita tak boleh rajuk, dia tak boleh rajuk. Nah, aku rajuk isteri ku, dari Faridah, contohnya lah, seperti nikah yang dulu. Tak kata ya rojok. Rojok tak syarat kena ada saksi. Kalau ada saksi itu sunat. Wa ashidu zawai adlim minkum. Dan Tuhan Suha ada saksi itu boleh lah. Tak ada saksi pun tak pun. Jatuh semata. Kalau ya hata kokwa mari kita. Tulis. Aku cerah dah mu. Dah dalam surat. Kalau ya tak kata jumulok tak jatuh lagi. Kokwa mu. Ya hata dalam mesej, dalam Facebook. Aku cerah dah. Selagi tak ubek mulut, tak lapang mulut, dia tulis saja tak atas lagi. Saya tengok sebab orang panggil tulis ni lafaz kinayah. Lafaz kinayah ni kena niat. Kalau dia tak niat tak atas. Kalau dia niat atas. Lepas tu kena tanya ya, kena percaya dia kerana dia sahibul qaul, dia tuai kata. Tuai hak kata. Sebab tu mari hai kali tiga, cuang sana tiga, mari hai kali tiga habis iddah dia. Bila habis iddah dia tak boleh rojok.
Tak boleh rojak tu tolak kali pertama, dengan kali kedua, ya nak klik. Masa payah juga dah aku cerai ni, ya nak klik. Sebab tu ketika kita cerai itu, sunat cerai kali pertama, kali kedua apa ni? Cerai kali pertama, kali kedua, tok laki tak boleh klik rumah. Tak boleh kita klik rumah. Ya kena duduk rumah ya. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yukhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Kena ingatlah hak ni ni sit hak kita. Ya cerai dah kita duduk situ. Kalau kali pertama orang duduk situ. Dah. Kena duduk situ. Tuhan sebut. Tak. Boleh jadi hak Tuhan sebutnya iaitu wala yakrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah tilka hududullah. Nah, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Boleh hari Tuhan nak uwi ya pian cai ubah ke. Dan mugak-gak kelihat malah balik ke malah basuh, malah malah dah malah basuh. Kadang-kadang itu malah kosok baju, malah nanok, malah itu malah ni. Bila malah-malah-malahan itu. Nah, pas dia duduk, depan kita, kita ada di rumah. Dia banyak hari, kita kata, oh. Nah, dia rasa ingin kita semula. Nah, bila ingin kali semula, dia minta. Bila dia minta, ini, dia kena rojok. Nah, dia berojok. Nak klik, eh. Dia minta. Hang minta tu Tuhan, dia klik baik semula. Takut dia cakap langsung. Nah, sebab tu kena duduk rumah tu saat ni, tolak sah baru. Mazhab Syafi'i, ya kena berlapar lah, kena berlapar aku rojok isteri ku. Kalau mazhab lah dia pakai siung kita, maka jadi dah, jadi rojok dah. Dia pakai peluk kita, maka jadi rojok dah. Nah, nah kalau mazhab lain sat ni, mazhab Syafi'i ni ya kena ya kena sebut aku rojok isteri ku seperti nikah yang dulu. Dah ya kena sebut juga. Lepas tu ya nak klik juga lepas edah dah, ya nak klik. Kalau tolak kali pertama, kali kedua boleh ya nak klik kepada kita tapi kena nikah semula. Apa kata talak bain bainun atau sugra? Ya kena nikah semula. Nah. Nikah semula habis dah kena nikah semula semua ni. Tapi nikah semula ya talak dah sah. Bila nikah semula tinggal ruwa ya. Talak ada ruwa apa talak? Kalau lepas nikah, lepas talak kedua dah. Ya nikah semula kita tinggal sah. Nah. Bila ya talak kali tiga, bila tolak ketiga tak boleh duduk rumah. Tak boleh duduk rumah ya tak boleh dah. Sebab apa? Sebab antarai lah. Sebab tolak tiga ni tak boleh dah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Bila dia tolak ketiga, kita tak halal dah dia. Kita tak halal sehingga kita habis haddah dengan dia. Lepas tu kita cerai, apa ni? Kita habis haddah dengan dia. Lepas tu pula kita nikah. Nah. Dah. Habis dah. Dengan dia kita kena nikah orang lain. Nikah orang lain saat itu kena nikah. Nikah saja tak boleh. Hatta tazuh. Nah, usailataha wa usailatak. Nabi kata sehingga dia boleh rasa rucat hak kita, makna tu kena subuh juga. Dah tolak hak yang tiga tu kena subuh juga. Nikah hak yang tiga subuh. Nah, lepas tu cegar waktu habis dah. Baru boleh klik nikah dengan kali pertama dan dikira ada tiga talak semula. Fa in talaqaha fala junaha alaihim an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Dah boleh klik semula lah talak tiga. Awi hak tu. So lagi, ustaz nak ayat so lagi dah masuk sikit. Dah. Yang tiga masalah nafkah, duit belanja. Duit belanja ni hukum dia wajib. Kalau dia tak sebut, dia tak sebut oleh akad nikah, sah nikah. Tapi kena kira raka hak adik-beradik kita atau raka orang setarah kita, setarah rupa setara kita. Kena kira raka tu. Dah contohnya kalau dia tak ada sebut oleh akad nikah, berapa rego? Kena tengok budak ni setara mana. 1,000 ke, 150,000 ke, kena tengoklah. Kalau tak sebut. Kalau kita sebut, maka hak tu ya duit belanja kita. Duit belanja ni berapa? Belanja ni mahal tu makruh, tapi harus boleh. Kalau murah doa hari itu, nah, apa ni? Hak Nabi ni, Nabi ni 500 dirham. Nah, 500 dirham, itu sekadar 15,000 pembatu lah. Nah, hak mahal tu boleh kita mahal
dah tak ada gapo lah. Situ kita pun sekali tu ya hak hai. Dah kita pun tak ada apa lah ambil lah belanja tu. Wajib duit belanja waatun nisa sadaqatihin dan lah kena duit belanja. Wajib. Kalau ya kalau kita hari tidur dengan dia, dah kita tidur dengan dia, tekah nikah pak ni tak ada duit belanja. Bila tak ada duit belanja, kita tak sah duit tubuh kita boleh. Tak sah hari kiamat nanti bayar dulu. Tak bayar tak boleh. Dah boleh. Tapi apa kata kita duit tubuh kita dia, dia biasa tidur dengan kita, lepas ada tu tak boleh kita tak duit. Sebab apa? Sebab dia lekat hutan kita. Sebab dia tidur kita panggil deng jadi hutan. Ah gitu hukumnya. Nah, lepas tu bila hak kita tak boleh, hak boleh kita tak wi dia nya soal laginya. Kita tak sedia dengan dia, dia tak sara. Kalau dia tak sara, boleh kita tak wi dia. Ya, karena kamu, karena hidup dengan orang Tina ni, suami isteri bi'iwak, bi'iwak iaitu dengan kena bayar. Kita kena bayar zakat terus wajib di atas suami. Dah, lepas ada dia kita lalu dah wajib, dia kena bayar kita. Nafkah, nafkah ni wajib di atas suami. Tak kira lah rumah sewa, tak kira lah dalam bilik makan, apa ada dapur, bilik air, jamin, sabun ke apa semua, basuh baju semua. Dah, dah bagi kakak rumah semua, dalam bilik tidur semua, wajib tak dia. Lepas tu dia wajib sara setiap hari. Setiap hari saat itu, we makan kepada kita tak banyak. Raka dan reganya iaitu setiap hari berah. Kalau untuk laki sesok, secupok. Secupok, regorah secupok. Tak masuk laut lah. Secupok ni 20 kot ya. Berah ni. Capung dengan laut 50-60. Tentu sehari tu 3 peri eh. Duduklah 150 kot atau 120 kot. Dah. Kalau orang kaya, orang sederhana secupok setengah. Kalau orang kaya pula 2 jumpok, ikulah tu berah. Pakai ye, pakai ye saat itu wajib atas suami. Wa alal mauludilahu rizquhunna maka wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka pakai ye tu hak maksum, bil ma'ruf ni hak maksum, hak sesuai dengan kita lah. Dah bukan pakai baju boikot dadak lah, pakai hak sesuai dengan kita. Lepas tu nafkah ni tu ada dua ukuran ni. Dia tak ada hutang, jadi wajib tapi tak ada hutang. Wajib tapi tak ada hutang. Dah. Tahana? Kalau ia saat itu, ia wajib. Hari ini ia tak wih. Isak. Ia wih. Hari ini tak ada lekat hutan apa. Bukan kata hari ini lekat hutan, tak ada lekat hutan apa. Ia tak wih, itu dah. Ia tak wih. Tapi ada hak jadi hutan, so hak kita janji dengan dia. Hak dia janji kita. Janji kita nak wih sebulan, 3,000. Maka itu jadi. Dah. Tapi kalau kita janji dengan dia, tak apa. Itu jadi hutan. Yang dua hak jadi hutan ini, iaitu dia tak sara kita, kita mari form di sana atau form di majlis. Bila sana atau majlis, wayak kata, wajib kena bayar sebulan 3,000, maka mula ada bulan itu sampai bila-bila, jadi hukumnya wajib kalau kita tak jam. Yang tiga, kalau dia tak duit kita, duit yang ada, kupik. Eh, untuk laki dia kupik. Boleh tak kita ambil duit dia? Boleh ambil. Untuk kita nak makan, minum, semua. Beli barang kakak rumah. Lepas tu pula, untuk anak kita. Dah, untuk anak ialah juga ni. Dah, hak ni ada hadis Hindun bin Utbah. Mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Inna Abu Sufyan, untuk laki dia nama Abu Sufyan, laisa yu'tini ma yakfini wa waladi." Wi tak cukup. Makan dia dan anak dia. Illa ma akhudhu minhu sirra. Nabi kata mereka bagi yang ambil tak tahu. Aku dah ambil lah, tak tahu. Nabi takhudhih bil ma'ruf, ambillah bil ma'ruf dengan hak maksum, hak sesuai lah. Sebab tu ada tu laki hak kupik dekuk dah. Teh tak bisa beli po barang ada. Teh anak sik oranglah okay tu. Nah, ya ada orang bagi. Hak jenis saya telajak kupik dekuk. Ah itulah saja pada hari ini kita masalah hukum. Nah, dalam kita sebagai orang perempuan kita ni. Itulah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.